Farah, gimana nih kabar kalian? Baik dong. Tumben, Sa, kamu bisa datang ke hari ini? Gak dari kampus ada kegiatan? Enggak, kebetulan nih hari ini aku lagi libur. Kalian berdua tahu gak sih? Itu organisasi kepemudaan mau ganti kepengurusan loh. Oh iya? Ah, yang benar. Iya. Terus gimana dong? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak, iya Pak, silakan duduk, Pak. Apa? Iya. Yeah. Apa kabar ini? Astagfirullahaladzim. Baik, baik, Pak. Syukurlah. Bapak ada acara di sini sama Kak Ayu? Iya, kebetulan Kak Ayu sama Bapak sedang ada kegiatan tadi. Habis rapat di Gedung Dharma Sewana. Oh iya, kalian ada kegiatan apa nih? Kok tumben ngumpul-ngumpul? Ini loh, Kak, kita lagi ngobrol-ngobrol di kampus kita ada mau... pemilihan ketua baru, pemimpin baru, oh, gitu. Oh gitu. Iya. Udah ada belum ke pemimpinnya? Belum. Wah, pas banget nih. Kak Ayu kan sedang datang bersama Bapak Oka. Beliau adalah seorang purnawirawan, perwira TNI AU. Nah, beliau sejak muda sudah ditanamkan nih jiwa-jiwa kepemimpinan. Mungkin bisa berbagi dengan adik-adik semuanya. Luar biasa, Bapak. Mungkin Bapak bisa berbagi? Oke. Saya senang nih kalau anak-anak muda sudah berbicara masalah pemimpin dan kepemimpinan. Oke. Ya. Ya gitu. Cuman saya nanya dulu nih. Ini bertiga nih siapa pemimpinnya? Belum ada. Belum ada. Loh, kenapa belum ada? Iya. Enggak tahu, susah, Pak, caranya. Susah. Iya. Wah, susah nih. Mungkin kalian bisa sharing sama Bapak. Mungkin ada yang mau bertanya sama Bapak tentang kepemimpinan? Saya deh, Kak Ayu. Oke, Salsa, Kak Salsa mau tanya apa nih? Nah, jadi gini, Pak. Kebetulan kan Salsa emang kurang aktif di organisasi. Nah, jadi Salsa tuh masih suka bingung. Sebenarnya, apa sih, Pak, bedanya pemimpin sama kepemimpinan? Oke, pertanyaannya bagus. Tapi tadi kenapa Bapak nanya siapa pemimpin di sini? Bilang nggak ada. Itu sudah sesuatu kemunduran. Karena kalau sudah biarpun kecil, itu pemimpin harus ada. Harus ada yang mengarahkan. Mau kemana kita? Harus ada yang mengkoordinasikan. Terus, kenapa tidak ada? Padahal ini ada cowoknya, ada kita, ya, kenapa? Wah, oh, enggak juga dong, Pak. Pemimpin enggak harus laki. Perempuan juga bisa jadi pemimpin. Mungkin Farah mau jadi pemimpin. Iya. Enggak, saya belum berani, Pak. Oke. Jadi, pemimpin itu pada dasarnya kita ini ya anak saya cewek cowok muda itu ada sifat kepemimpinan. Oh ya. Gitu, Pak. Ya, ya. Jadi nggak usah kita khawatir, ada semua ya, kita bakat jadi pemimpin. Tapi dengan syarat seorang pemimpin punya perbedaan dengan yang dipimpin, punya kelebihan, dan satu lagi jujur. Ada faktor jujurnya adalah faktor kepercayaan seorang pemimpin yang bisa dia dapat dari yang dipimpin. Saya bisa jelaskan gini, kepemimpinan itu bagaimana caranya dia membawa ini atau memerintahkan ini atau mempengaruhi ini supaya tujuan itu bisa tercapai dengan semua pada suka dengan caranya itu. Efektif, efisien, nah itu tujuannya pemimpin. Ya, kepemimpinan itu terus di sana ada seni, ada ilmu yang berbicara di sana. Dan ini berbicara masalah kepemimpin, saya tidak heran. Anak-anak ini para pemuda, suatu saat akan tampil di depan pemimpin. Gimana? Ya. Bagus. Oh ya, Pak, tadi kan saya juga sedikit dengar pemuda. Pemuda ini kan masih dibilang agak sedikit labil. Bagaimana sih caranya mereka untuk menumbuhkan rasa percaya diri sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi gitu kan? Mereka kan masih kurang untuk berorganisasi. Mungkin Bapak bisa. Oh, jadi ada minor. Ya. Oh, itu karena tadi saling nunjuk itu karena tidak mungkin ya, iya. Percaya diri. Percaya diri itu bisa dipupuk. Ya. Tidak langsung percaya itu datang. Ini. Nah, kenapa saya percaya kepada diri saya? Satu, saya punya bekal. Bekal saya pengetahuan,
bekal saya punya punya dasar pengetahuan memimpin, punya pengetahuan umum, pengetahuan sehingga saya itu agak confident mau apa ini dan saya mampu mengarahkan. Itu tujuannya kok jauh sekali, puncak gunung. Enggak sanggup saya mau bawa, ya enggak percaya diri. Jadi based pengalaman ya, based pada pendidikan, based pada gemblengan yang kita dapat, itulah yang kita membuat kita tumbuh kepercayaan diri saya. Itu jadi berarti, pertanyaannya tadi ya. Berarti kalian harus menemukan rasa percaya diri. Oke, ada yang mau bertanya lagi enggak? Mungkin Farah nih atau Adit. Farah mau nanya nih, Kak. Pak, tadi kan dijelaskan bahwa percaya diri salah satu untuk syarat atau modal ya untuk menjadi pemimpin. Terus kalau misal pondasi utama yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa, Pak? Kita melihat tadi besar berat yang di saya, kita melihat buku di dalam buku Hindu kan ada Niti Sastra, buku kepemimpinan tentang Hindu. Di sana disebutkan, kalau Anda memimpin, Anda harus punya satu, kemampuan memimpin. Tadi saya jelaskan, ya, kemampuan memimpin itu tidak datang dengan tiba-tiba. Dan yang kedua, Anda mempunyai kelebihan dari yang dipimpin. Ya, kelebihan apa kira-kira? Apa ya? Keberanian mungkin, Bapak. Kelebihan pengetahuan. Kelebihan karakter Anda mau lebih, ya. Anda percaya itu, Pak. Ya. Kalau tidak punya kelebihan, Anda masa berani mimpin? Ya. Saya hanya baru bisa merangkak, yang saya pimpin orang udah bisa berlari. Bisa nggak? Ya, tidak bisa. Ya. Saya ini adalah orang yang sudah bisa berjalan. Yang saya pimpin juga bisa berjalan. Yang bukan tidak ada yang merangkak, tidak ada yang bisa lari. Jadi ada confidence. Jadi punya kelebihan.